secara resminya sudah sekarang bahasa Indonesia itu menjadi bahasa resmi di UNESCO ya. Luar biasa, bahasa Indonesia guys sudah masuk usulan dalam UNESCO. Indonesia. Bahasa Indonesia dah jadi bahasa resmi ke-10 UNESCO. Bayangkan, dengan pengiktirafan ini, maka bahasa Indonesia akan menjadi sangat terkenal. Dan saya yakin akan lebih banyak kelas belajar bahasa Indonesia akan dibuka di seluruh dunia. Bahasa Indonesia telah ditetapkan sebagai bahasa resmi dalam Konferensi Umum UNESCO. Keputusan ini diambil di markas besar UNESCO di Paris, Prancis pada Senin. Paris, Prancis. Dengan penetapan ini, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ke-10 yang diakui oleh UNESCO, bersama dengan bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis. Ke-10 ya. Hebat. Dalam pernyataannya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis, Andorra, Monaco, Muhammad Umar, mengatakan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi kekuatan penyatu bangsa sejak masa prakemerdekaan, terutama melalui Sumpah Pemuda pada 1928. Tapi kalau diikutkan guys, memang pun Indonesia ini sepatutnya dia menjadi bahasa resmi di global, di dunia ya, untuk bagian kalau Asia Tenggara ataupun di Asia ini juga, sebab Indonesia merupakan penutur bahasa yang begitu ramai sekali ya di Indonesia, bukan saja di Indonesia, malahan di dunia. Dan juga di beberapa universitas bahasa Indonesia itu diajarkan ataupun digunakan di beberapa universitas di dunia, termasuklah University Al-Azhar dan juga di Amerika Serikat pun ada digunakan ya. Bahasa Indonesia mampu menghubungkan berbagai etnis yang ada di Indonesia. Bahasa Indonesia, dengan lebih dari 275 juta penutur, telah mendunia dengan masuknya kurikulum bahasa Indonesia di 52 negara. Wow, 275 juta penutur guys ya. Bayangkan berapa ramainya yang menutup. Itu baru dikatakan di dalam Indonesia. Belum lagi yang di luar-luar negara Indonesia lagi ya. Seperti yang ada di Arab, di mana-mana sajalah yang kita lihat. Di Amerika, di Korea, di Jepang, ya, di Rusia ya, yang menggunakan bahasa Indonesia. Dan di Vietnam katanya juga ada sekolah khas untuk belajar bahasa Indonesia. Di Korea pun ada juga ya. Jadi lebih saya fikir daripada 300 juta penutur bahasa Indonesia di seluruh dunia ni ya. Dengan pengiktirafan ini, maka bahasa Indonesia akan menjadi sangat terkenal. Dan saya yakin akan lebih banyak kelas belajar bahasa Indonesia akan dibuka di seluruh dunia. Selepas pengiktirafan UNESCO, saya juga berani jamin satu persatu pertubuhan besar dunia akan turut mengiktiraf bahasa Indonesia sebagai bahasa rasmi. Dan jangan terkejut kalau bahasa utama ASEAN nanti pun akan jadi bahasa Indonesia. Penetapan ini ditandai dengan diadopsinya Resolusi 42C28 secara konsensus dalam sesi pleno Konferensi Umum ke-42 UNESCO. Kepemimpinan aktif Indonesia di tingkat global dimulai sejak Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955, yang menjadi awal terbentuknya kelompok negara non-blok. Indonesia memiliki komitmen kuat untuk melanjutkan kepemimpinan dan kontribusi positif untuk dunia internasional. Hal ini ditunjukkan melalui kolaborasi dengan negara-negara lain dalam mengatasi tantangan global, serta peran Indonesia sebagai Ketua G20 tahun 2022 dan ASEAN tahun 2023. Gila, Ketua ASEAN guys. Ini lagi. Pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO diharapkan dapat meningkatkan kesadaran terhadap bahasa Indonesia dan memperkuat konektivitas antar bangsa. Nah, satu lagi guys, Indonesia ini selalu menjadi tuan rumah dan juga menjadi ketua, macam tadi G20 itu menjadi ketua G20 untuk perbincangan ekonomi global ya. Jadi sudah tentu Indonesia perlu menjadi contoh dan diperkenalkan budaya dan bahasanya itu ke negara-negara luar apabila sudah menjadi tuan rumah
kepada G20 itu sangat besar ya. Dia meminjamkan ekonomi global ya, bukan ekonomi yang untuk Asia saja, tapi secara keseluruhannya di dunia ini. Bahasa Indonesia pula dah lama dijadikan bahasa kebangsaan dan digunakan secara menyeluruh di negara mereka sejak sebelum kita dapat kemerdekaan lagi. Syabas Indonesia. Anda beruntung mempunyai seorang pemimpin dan kerajaan yang hebat dan luar biasa.